Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Jadi sebelum daripada ada mana-mana soalalah, saya nak baca surah Yasin, iaitu tafsir surah Yasin. Tuhan sebut bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pemurah, Ar-Rahimi yang maha pengasih. Jadi surah Yasin ini dua perkara besar-besar Tuhan nak tunjuk, nak cerita dalam surah ini, iaitu tentang masalah risalah utusan atau Allah Ta'ala hatta para-para rasul mari kepada manusia ni, dan tentang masalah baki hari akhirat. Jadi Tuhan sebutnya iaitu bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ni dua sifat yang Tuhan sebut semua dah dalam Quran ni, banyak sekali lah. Dan Tuhan sebut supaya nak ui manusia saat ni tu orang panggil nak ui manusia ni ada perasaan iaitu nawi manusia ni ada perasaan hubungi dengan Tuhan, kerana Tuhan Maha Pemurah. Tuhan Maha Pemurah ni maksudnya Tuhan yang murah, yang memberi segala-gala kepada kita, tak kira rezeki lah, kesihatan lah, kemudahan semua. Ar-Rahim saat ni tu pengasih. Tuhan nak tunjukkan bahawa hubungi Tuhan dengan makhluk ni hubungi bui saja, hubungi bui semata, dan hubungi kasih sayang. Dua tu. Nah, nak bui kita kena duk sebut semua. Nak bui kita ada perasaan kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak perhati makna dia, kita tak berasalah. Tapi kalau kita perhati makna, maka pada ketika tu ada perasaan lah, ada perasaan dia. Deh. Jadi siapa-siapa yang ada soalan itu boleh tanya deh. Siapa ada soalan, saya nak baca tafsir sebelum. Karena tak ada boleh buat rekan tanpa merotopkan oleh malam ni, banyak duk sibuk duk buat hafaz tain duk apa dah lebih kurang. Nah, maka ambil masa sikit untuk kecek tentang masalah rekan kita ada semua tu, rekan tanpa merotop. Kalau ada siapa nak siapa-siapa ada soalan, bolehlah. Nah.
Nah, itulah di antaranya waktu hasbuk. Dan bismillah ni, hendaklah kita nak wilekat mulut kita ke. Di antara zikrillah, di antara zikir Tuhan. Moga-moga kita sebut ke. Karena orang ni, ya beki di mulut. Orang ni beki di mulut. Sebab itulah Nabi SAW sebeda. Nabi kata, la yastaqimu imanu abdin. Tak betul iman seorang saat itu. Hatta yastaqima qalbuh. Hingga betul hati. Wala yastaqima qalbuhu. Tak betul hati. Hatta yastaqima lisanuh. Hingga betul mulut. Lidah. Kecek mulut. La yadukhulu ahadun aljannata. La ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak masuk seorang akan syurga yang tak selamat jiran dia daripada kejahatan dia. Daripada kejahatan dia. Sebab tu mula-mula sekalinya kena baik lidah dulu. Sebab tu sini ni Tuhan suruh sebut bismillahirrahmanirrahim. Suruh baca bismillah sokmo supaya nak baik lidah. Bila baik lidah, orang bila ia hajar kecek molek, ia turun ke hati. Jadi hati itu jadi molek. Bila hati molek, iman molek. Supaya dengan hadis Nabi SAW. Riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya iaitu, la yastaqimu, qal Nabi SAW. Nabi subda Nabi ta, la yastaqimu imanu abdin. Tidak betul iman seorang hamba. Hatta yastaqima hingga betullah oleh qalbuhu, oleh hatinya. Wala yastaqimu, wala yastaqima qalbuhu, tak betul hati, hatta yastaqima lisanuh, hingga betul mulut, lidah je mulut. Nah, bila betul mulut saat ni, barulah pada ketika tu, dan Nabi kata, la yadukhulu rajulun, tak masuk seorang al-jannata layak menujaruhu bawa'iqah. Oh, tak amai jirai dia pada kejahatan dia. Tak. Maknanya, kalau kita ni duduk hidup tepi rumah kita, kita duduk kata orang tu, kata orang ni maknanya, tak hafal lagi lah. Tak hafal lagi. Ah, itulah di antaranya lah. Yasin, tu hasbuk. Yasin iaitu maksudnya ia di antara ayat mutasyabihah atau panggil huruf muqatta'ah. Baca mengikut huruf ya, ya, ya lah, ya, sin, sin lah, yasin. Wallahu a'lamu bi muradih. Tuhai tahu lebih. Nah, tetap masalah dikandaki murak tuhai saat ni. Ustaz, tolong jelas sikit, jika ada seorang mati, maka sudah kapan? Maka tulis di atas dahinya Allah Muhammad. Nak tahu kelebihannya. Deh. Nanti saya cuba nak tengok kepada asar ni. Saya nampak kat demo nak tulis. Nah. Terima kasihlah. Nanti nak cuba tengok. Tak siapa yang masuk, saya mahu kat chair dah. Tuhan sebut Yasin wal Quranil Hakim, dan Tuhan supah dengan Quran. Yuksimu billah, yuksimullah bil Quran. Tuhan supah dengan Quran yang Al Hakim. Hakim ni makna yang penuh dengan hikmah, yang sangat berhikmah. Dah, karena apa? Karena semua perkara yang disebut dalam Quran kan. Nah, yang disebut dalam Quran semua saat ini itu bukan benda main-main. Kecek tentang masalah ma farratna fil kitab min syai. Tuhan tak ada gagal atau tak ada tafrid, tak kurang dan tak lebih. Nah, tak ada benda tertinggal dalam Quran, mereka disebut oleh Allah. Semua Tuhan sebut semua kecek belaka. Dan saya dah sebut banyak kali dah ke, bahawa orang ni kalaulah dia tu duduk kerja, okay? Contohnya duduk kerja nego, duduk kecehan nego ya. Kalau orang tu duduk jual, kecehan jual ya lah.
Kalau orang tu buat benda, dia kacik hak buat benda lah. Kalau orang tu duduk buat padi, kacik hak padi. Orang tu nego jual sikhabu, kacik sikhabu. Orang tu buka hang misal, kacik hak hang. Kacik benda-benda gitu lah. Tapi Tuhan nak tahu mana, kata Tuhan. Sebab tu Syekh Sya'rawi dah sebut lagi tak khawatir Sya'rawi tafsir dia bahawa di antara dalih kata Quran daripada Tuhan ni iaitu nah, kerana dalam Quran ni kecik ha tetap masa Allah cipta manusia. Tuhan sebut walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami jadikan keturunan manusia pada tanah. Asal pada tanah. Tuhan jadikan keturunan ini daripada asal pada tanah. Dah. Thumma ja'alnahu fi qararin. Thumma ja'alnahu nutfatan. Kami jadi nutfah di aimani fi qararin makin. Dalam rahim ogetina. Makna asal tanah tu mari jadi zuriat. Aimani kami dia biak tu baik manusia. Tuhan sebut inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban. Kami jadikan jatatina dan kami jadikan syu'uban wa qabaila. Tuhan kecek semua usul asal kejadian manusia lagi. Nah, thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kami jadikan nutfah saat itu 'alaqah, jadi seketul darah. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan. Dan kami jadi darah saat itu, jadi mudghah, jadi seketul daging. Fa khalaqna al-mudghata 'idhaman. Kami jadikan 'idhaman. Kami jadikan apa ni? Daging sana jadi tulai pula. Fakasawna al-izama lahmah. Kemudian kami jadikan tulai sana itu lahman. Kami gulung pakar. Mana jadi tulai, daging jadi tulai. Lepas itu masuk isi semula pula. Fakasawna al-izama lahmah. Thumma angsya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan makhluk yang lain pula. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Maka sangat berkat. Makna banyak kathura, makna banyak makhluk. Hak Tuhan buat. Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun. Kemudian kamu semua ni lepas dah tu mati. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu dibakit. Maknanya Tuhan wayak belaka. Para-para anbiya, kita nabi-nabi, rasul-rasul, Al-Quran. Wayak kisah-kisah. Wayak benar-benar hak lama-lama. Ini dalil tanda kata Quran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu penuh dengan hikmah. Kecek penuh dengan hikmah. Benda-benda saat ini cuba tengok tu hasmu. Wa ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Mintaa Allah dan Rasul supaya kamu saat ini itu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tu hasbu. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u suhraqa wasjudu susuju wa'budu rabbakum susumuh wa'fa'alul khair suhaq benda malak la'allakum tuflihun. Munak jayanya iaitu kena buat arah malak. Rokok, sujuk, semua tu. Buat arah malak. Ni dia panggil apa ni benda-benda yang Allah Subhanahu Taala sebut. Nah, bila tu hasbuk. Tu hasbuklah tu. Tu hak kecek belaka. Wayak nak wirai di mana. Hakim ke. Quran hakim. Quran penuh dengan hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Hikmah ni wadu'u syai' fi makani. Mana kita letak tepat kena. Waktu hasbuk sebab tu hasbuk. Nah. Yu'til hikmata man yasha' sapa. Waktu nak wirai hikmah. Nah. Tuhan memberi hikmah pada mereka. Ya dia nak. Wa man yu'tal hikmata siapa Tuhan wi hikmah faqad utiya khairan katsira, maka telah diberi kepada dia beri kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakru illa ulul albab, dan tidak ingat mereka orang punya akal fikirlah. Dan
Adakah hak Tuhan sebut? Tak. Di antara hikmah seandainya, iaitu bersyukur kepada Allah Tuhan sebut. Walaqad atayna lukmana al-hikmata anishkur lillah. Hendaklah kamu syukur pada Allah. Wa mayashkur fa'inna mayashkur li nafsih. Siapa bersyukur sebenarnya, bersyukur untuk diri dia. Sebab tu Quran ni, ambil pada Fatihah susah pasal tu nas, benda hikmah aja. Kecil benda hak Allah, benda malak-malak semua, benda yang buat nak uwi manusia ni malak. Dah, nak uwi manusia tu jadi malak, jadi berjuru. Nak uwi maju, tak kira apa saja. Mula daripada Tuhan sebut, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nak uwi surah Fatihah. Nak uwi kita puji Tuhan, nak uwi kenal Tuhan. Kata Tuhan sekalian Allah hak. Leh, kita nak puji ni, ingat atau puji-puji semua. Pada Tuhan sekalian Allah ni, benda-benda gini, siapa nak kecek tu? Ar-Rahman, Rahim, Tuhan terhadap semua, Tuhan Rahman. Tuhan Maha Pemurah, Maha Pengasih. Ar-Rahman, Rahim, Maliki, Yaumiddin. Tuhan yang milik hari balasnya. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Kecek semua Tuhan, semua kapal, minta rezeki semua Allah. Allah, dah sebab tu Quran ni besar benar lah. Nah, sebab tu fakta kita ni, Quran yang tinggal. Baca Quran. Baca tu malak cakap dah. Dah baca tu, saya tak kerti perkara jadi juru. Kira tengok. Dah itulah Quran. Kelebihan tak ada kena kecek. Dah di segi pahala, di segi nakwi. Jadi malak, orang apa semua sana. Masuk sana ni dah. mohon cair dah, pakat cair banyak insyaAllah. Dan kalau siapa ada soalan nak tanya, sebenarnya saya tak ada uap dia ni, tak ada royak pos sekarang, ingat tu hari ni, kok hari minggu, lepas tu pula tak ada. Leh, tak ada gimana kok COVID ni, COVID, kita ambil masa sikit lah. Boleh berkongsi dengan pokok kita. Tu makna wal Quran hakim, Quran yang maha bijak, yang maha mempunyai hikmah. Oh, yang banyak hikmah. Nah, apa makna? Makna alladhi uhkimat ayatu. Hak dikukuhkan. Ayat-ayatnya. Tak kira bila Tuhan sebut dali-dali ada Tuhan semua ni ke. Dan dali-dali tak kira. Duk ayat dali tetap masalah sebab ke apa misal. Nah. Sebab apa Tuhan suruh kita infak, contohnya lah. Tuhan royak dengan dalil yang kuat. Royak asyaitan ya'idumul faqra. Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai berimih angfiku min tayyibati maka sabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Anaklah kamu saat itu infak sedekah. Nah, daripada usaha baik kamu. Maknanya ada zakat pada mereka, apa semua. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dan bagi Tuhan wui pada hasil bumi. Nah, semua kita kena keluar zakat. Wala tayammumul khabitha minhu tunfikun wa lastum bi akhirati. Dan Tuhan jangan nak ubi barang benda hak kita sendiri tak gamak nak ambil. Kena ubi barang molek-molek lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kena ubi barang kita sayang ke. Lepas tu Tuhan sebut laki Allah asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan ni janji nak ubi kita susah, nak ubi kita sesak sebab apa? Sebab syaitan ni boleh janji nak bagi kita susah. Kerana semua saat ni tu dek. Kalau turut syaitan kan. Semua harta kita habis. Ya suruh galak lah. Galak semua saat ni tu dek. Buat maksiat nak bayar belakang. Kena bayar. Lepas tu pula. Tak boleh ambil klik. Dek. Kita bayar. Kita bayar buat maksiat. Dia mau nak pergi berzina. Kena bayar. Dek. Duduk mengeceh pinum. Mengeceh kapal semua. Habis duitnya mana. Lepas tu pula. Nak minum arak, nak mabuk ke apa semua, nak masuk, nak ramah, nak suka ni, semua kena bayar belakang. Bayar tu tak ada. Tak ada boleh klik. Tak ada boleh duit klik ke bagi. Tak ada untung klik. Tu nak ayat. Dah. Tu sebab tu jadi sesak tu. Orang kata wak tu, korowak. Akhir kali, habis haja habis. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Dah suruh hak benda tak molek. Bila benda tak molek ni tak berkat. Ambil duit yang ni hidup guna tak tukar lu habis. Dah hidup bayar, hidup pakar ke apa semua. Hidup main karut ke apa semua. Kena bayar. Jadi sesak. Tapi Tuhan kata, Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadlah. Tuhan janji, kita ni ke apun ni. Ke apun ni sebab kita sedekah.
Nah, kita infak. Lepas tu pula, wa fadla, Tuhan janji lipah kurnia yang baik pada kita. Rezeki yang luah. Adakah sah akidah orang pergi dengan zuhir ayat? Adakah sah orang yang pergi dengan zuhir ayat? Kena tengoklah kata ayat apa yang pergi zuhir. Kalau ayat mutasyabihah, maka tak sah akidah dia, tak betul. Kalau dia pergi zuhir, pergi zuhir dengan makna dia tak ada serah dah. Adapun dia pergi ayat saat ini juga, tapi dia serah Tuhan. Maksud, maka itu ainus salaf. Maka itu hak salaf lah. Tapi kalau dia saat ini itu, hidup pergi zuhir betul. Hidup pergi zuhir. Dan maksud pergi zuhir tadi, pergi makna zuhir. Contohnya kalau Tuhan sebut, ya Allah, fauqa'idin, pergi kata Tuhan datang itu. Dan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal ikram, tu hada muka wa yadaa rabbu al izzati qadamaha, tu hal tak tapak kaki pergi ada tapak kaki, tapak kaki sungguh. Maka hak tu bagi musyabbihah. Bila musyabbihah mujassimah, maka tu hal sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tu hal maha mendengar maha melihat. Maka tak ada kena-mengena dengan kerana Tuhan ayat si ada kata Tuhan tak serupa, maka jadi musyabihah tak sah atau akidah dianya pergi zuhir ayat. Pinong tang po salam dai mai deh adik beradik semok, ya adik beradik ni orang panggil, ada bahasa Arab panggil ikhwah syaqiq deh, iaitu adik beradik sepok semok, hak tu pun tak sah nikah juga tu. Lepas tu pula tak jatuh asmaye, aurah dia ni pusat sampai lutut. Yang kedua orang panggil tak akh ukht li ab, iaitu sepok. Eh, adik-beradik sepok. Adik-beradik sepok ni serupa tu juga. Nah, dia nya tak leh nikah. Lepas tu pula saleh gapo tak jatuh asmaye, boleh saleh boleh gapolah. Hak yang tiganya iaitu adik-beradik semok. Adik-beradik semok ni pun sepatu juga. Tak atuh juga asmaya. Nah. Dan aurah dia pusat juga. Kalau ni dia kata, pinang tangpa, maknanya semok sepok. Semok. Mok tula. Maka hak ni tak apa. Mok tula. Dan soal lagi, panggil ikhwah firradha, iaitu sedara menyusu. Sedara menyusu sepatu juga. Sebab tu Tuhan ayat benda hak haram kan. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan di atas kamu tu mok. Mok ni kita nak nikah tak boleh juga dengan mok. Wa banatukum, dan anak-anak. Dan siapa ada soalan boleh tanya lah. InsyaAllah. Saya tak ada gimana gini. Wa banatukum, dan anak-anak. Anak kita, anak tina kita boleh nikah tak boleh. Maya semua. Wa akhawatukum, adik-beradik kita. Adik yata, adik tina semua itulah. Tuhan sebut wa akhawatukum, tak ada oyak kata sepok, tak ada oyak sepok semok, dah oyak kata sedara kamu. Tak kira adik kakak sepok semok, sepok semok. Eh semua. Wa tu wa ammatukum, mok nakal sebelah balik ayah kita. Lepas tu yang kelima wa khalatukum. Khalatukum iaitu mok nakal balik mak kita. Wa akhawatukum minar radha'ah. Baik, apa letak ni? Wa banatul akh. Wa banatul akh saat ni tu iaitu anak nakal. Anak abai kita lah anak nakal. Lepas tu wa banatul ukht, anak nakal balik. Dek tina, dek kakak tina, dek tina ni. Nah. Lepas tu, wa ummahatukumul lati arda'nakum. Mok nakem nyusu. Lepas tu, wa akhawatukum binar rada'ah. Adik-adik nyusu. Adik-adik nyusu sepatu juga. Kita ni, pergi nyusu dengan orang.
5 kali kenyek. Lepas tu adik-adik yang semua ni adik kita. Tapi saka tak boleh ni masalah aurah dengan tak boleh nikah. Baik semaya ke apa semua. Wa ummahatu nisaikum tuk tua. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakaltum bihinna. Anak tiri. Anak tiri kita. Bila kita nikah seorang perempuan yang ada anak tiri, maka dengan syarat kita jimak bini dia. Apa ni, mak dia, maka ketika tu anak yang diharam, tak boleh nikah. Wa ummaha, apa ni, fa'ilam takunu dakhaltum bihinna falajunaha alaikum. Kalau tak ada jimak, nikah saja, maka pada ketika boleh nikah dengan anak dia. Dan kena ingatlah anak sana, anak tiri kan. Kita nikah dengan seorang ada anak tiri. Bila ada anak tiri sana itu, kita ada ayah kita, tak ada cucu ya. Ayah kita sana itu, boleh nikah dengan anak tiri kita sana. Eh, kerana apa? Kerana, dia suka pok ya. Pok tiri itu, ada pok ayah dia ada. Itu maknanya, wa rabaibukum allati fi hujurikum tu min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Patu pula natu, natu sepatu juga, natu tino, natu kita juga. Eh, tak boleh lah, tak boleh nikah, tak boleh kapa siapa bila-bila, tak tua sepatu juga. Wa an tajma'u bainal ukhtain ila ma qad salaf. Lepas tu hipung di antara dua saudara nak nikah dua orang lalu mi adik kakak. Neh, mi kakak adik sekali tak leh juga. Innallaha kana ghafurur rahim. Tuhan Maha Pengampun. Kerajaan Rian Pini terkeluar COVID-19 perakat berap semak nak Rian ti cub mo sam lek mo huk ma Rian sai acip ti sun fuk oprom. Gak poh ni ni. Leh. Tu tak ada gak poh lah. Tu hang ngaji remo boleh. Leh, siapa-siapa ada soalan silakan insyaAllah. Dan siapa yang ada soalan dan mohon cek setiap orang sana. Tak. Mohon cek. Nak song down, nak gapa boleh lah. Dan surah ni juga tu hasbuk innaka la minal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi minal mursalin. Daripada. Innaka ayyuhar rasul. Lamina rusulil ladzi arsalahumullah minal mursalin, di antara rasul-rasul Tuhan utus kepada hamba-hambanya supaya suruh manusia saat itu tauhidkan Allah dan beribadat kepada Allah. Ha, dua tu ialah ubudullah malakum ilahin ghairu, suruh sembah Tuhan dan suruh tauhidkan Allah. Suruh nah, supaya Nabi saat itu berdakwah supaya manusia ni tidak sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut syirik. Syirik ni dosa besar, inna syirka la zulmun azim. Syirik tu dosa besar. Fak kita ni kena tahu benda-benda syirik. Takut gejeluh masuk. Wa man yusyrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Dia telah jauh. Jauh pada jalan yang betul. Ada sebut faqad iftara ithman azima. Telah melakukan dosa besar. Siapa buat syirik? Dan syirik kita nak tahu syirik. Ada syirik yang khafi. Bagi syirik yang sembunyi. Contohnya, kita nak tunjuk ke orang nak apa, tidak ada keikhlasan. Itu bagi syirik juga. Dan soal lagi bagi syirik. Syirik juga itu. Syirik. Dan ada syirik jali. Syirik yang zahir. Syirik yang mengkufurkan. Ada. Maka kita kena beringat lah. Huaneng tua roja aki koh ruamkan ruamkap jat ngan liang sung tua jauh sam promkan daimai.
Jat ngan lian cei cei mai dai riak ngin dai mai. Bek wah dai rum mai. Ya, deh. Aki koh ni boleh deh. Boleh kita kita pergi beli kedai. Kalau dia mau kalau dia mau nak semelih contohnya. Dia mau nak jual. Lepas tu kita nak segiye. Boleh. Deh. Maka kita royak dia lah. Kata kita nak segiye. Minta. Minta. Tolong wakil pada dia dia niat lah. Maka kita pun ngekah lah segi. Dah, dia pun bagi daging baik belakang lah sekarang, sikit-sikit sekarang. Maka uwi pada kita. Kalau lebih lagi, dia jual apa. Dah, atau gerbai. Gerbai dengan akikah pun tak apa. Ini gerbai 2-3 gie. 7 gie lagi tu. Akikah, 4 gie lagi akikah boleh juga. Atau nak makan saja, ngekah segi atau lebih lagi nak makan. Boleh juga, tak ada apa. Dah. Waktu tu boleh dah. Tak ada masalah ke apa. Tafsir surah Yasin ayat 9 apa? Ayat 9 ni iaitu waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah. Tuhan jadikan asal maknanya ni ayat-ayat ni dia panggil orang kita ni ya boleh ayat Quran ni dia panggil mai tafaul. Cuma gak kena ingat molek supaya ayat ni ni kadang-kadang dia mau dah ambil mari wak wak gi dah gi baca jumpa dan dadu ke apa semua. Lepas tu gi dak jadi misal. Kena ingat apa tu lah kan. Dak jadi. Tu kena ingat molek dah. Bila ambil Quran saat ni tu gi dak wak benda gini. Dan lepas tu pula gi wak tashkik pada Quran. Dak syok pada Quran tu tak leh. Dah. Dak syok. Tu dosa. Lepas tu pula bawa pada kufur. Tak yakin dengan Quran saat ni. Pertamanya kita kena ingat. Mula-mula sekali kata Quran ni iaitu kitab hidayah. Kitab pun kitab Quran ni untuk nak buat orang jadi molek. Dan untuk nak buat orang jadi molek. Bukan yang Allah nak buat. Tapi Quran ni jadi ubat. Tuhan sebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'. Kami turunkan Quran ini jadi ubat. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan jadi rahmat kepada orang mukmin. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan tak tamuh kepada orang zalim. Mereka rugi. Deh. Yang keduanya, bila Quran ini kena ingat. Kita duk baca tu semuanya kena baca lama dah. Bahawa Tuhan saat ini tu terima, kabul dan Tuhan berkata kepada ayat-ayat kita dah buat lah ni. Dan contoh sebab tu ulama-ulama ni ada amalkan Bismillah 2000 sehari pagi petang. Ada. Dan ada amal ayat tu tu banyak. Okay, baca baca ayat kursi contohnya. Nah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man qara'a ayatal kursi dubura kulli salah wa huwa dhimmatillah fa huwa fi dhimmatillah siapa ayat kursi ke maka dia duduk lazimah Tuhan duduk lazimah Tuhan anak Tuhan jaga dia Tuhan caralah dia dah ada benda tu tu dah ada benda tu tu tapi fok kita ni kena kita tahu juga asal makna supaya waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Makna Tuhan jadikan di antara mereka itu penyekat daripada benda kebenaran. Orang-orang kafir ni, dia nampak kata betul ke Islam tapi ada penyekat daripada tak boleh tak turun. Wa min khalfihim dari belakang. Sebab itu juga. Kerana dia Tuhan tudungkan selaput mata dia daripada kebenaran. Fahum lai bersurun. Maka tak nampak lah. Itu maksudlah tu. Yang sabwa tarau sadaqah hai ke po me rau tong niat duai mai wa hai po kibat, hai me kibat. Dak. Ni mohon maaf dah. Sikit ya. Kali. Assalamualaikum. Ini kan? Kali nak buat piana tu. Tengok nak pergi gak tapi nak pergi belalai apa insyaallah nanti nak pergi. Kalau mak sikit boleh buat dulu lah. Molek gaduh dengan anak apa wali. Dah. Ya. Ha tak apa insyaallah. Ha. Baik. Ha mohon maaf.
Jadi sedekah ni deh, Allah melek menalah kepada ibu bapa ni. Kita di waktu hasbuk no ya hai ibu bapa. Deh muslim-muslimat semua, saya mohon cerah pakak-pakak cek pukul like pukul hitam semua dah. Jadi wa yasalunaka madza yunfikun. Tu hasbuk mereka tu tanya engkau nak guna duit lah mana. Tu hata kul ma anfaqtum min khairin. Bagi kamu nak buat benda molek, nak guna duit untuk benda balik, falil walidain. Mula-mula falil walidain. Kena ingat pada ibu apa. Kena uji ibu apa. Sebab tu ngen kontrak. Misalnya, hak demo duk kerja-kerja duit gaji, hak mula-mula. Ambil lah sebuah kira pada duit gaji, mula-mula uji pada ayah kita, mak kita dulu. Kalau boleh uji, setengah uji banyak molek benar. Barakah. Tu yang kata kita mula. Falil walidain. Maka mula dengan ibu bapa dulu. Dah duit dah, nak dekoh, nak gapo, wi ibu bapa itu dulu. Molek mana? Cuma orang panggil, tak boleh wi zakat, tak boleh wi. Nak wi zakat, ibu bapa tak boleh. Sebab zakat ni benda lebih. Benda cemar. Bukan benda cemar, benda nak mencucikan diri kita. Kita nak cuci diri kita. Okay? Maka kita keluar zakat. Maknanya, nak buat benda-benda cemala diri kita. Dia nak pelah, nak bersihkan hati. Maka kita ambil bagi hati pada mak kita. Tak kenal, bawa kita. Tapi, nak perkara yang kita buat, yang kita ada duit contoh. Sebab tu, dengan kontrak kalau kerja, wilayah wapak dulu. Walil walidain, tu hasbuk. Mu nak bayar duit, nak guna duit. Nak kulma anfaqtu min khairin, walil walidain. Untuk wapak. Kalau ibu bapa tak ada, wadil kurba. Dil kurba. Adik-adik kita. Kau tu dulu. Dah. Tak ada kena niat gapo nak ui tu. Ui gitu ya. Nah. Datu hasbuk. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada ibu bapa sana, tak nak lupa baik. Kita dah tengok hadui rezeki ni. Kalau kita ui pada ibu bapa, Allah tak akan sesak semata. Orang tu akan tambah, melimpah rezeki insyaAllah. Bapa saya minta menjelah masalah bertentangan suami tolak isteri dengan tiga tolak sekaligus tiba-tiba. Si suami dia kata boleh rojok lagi. Kerana ada ulama kata tolak tiga sekaligus itu jatuh. Jatuh satu tolak. Tepat soal saya adakah boleh pakai hukum itu pada tempat kita bertahun ini? Tidak atau tidak? Kena ingat lah. Bahawa tolak tiga jatuh sekaligus tak ada siapa kata seorang hebat. Daripada jumhur ulama il ummah. Dah mazahib arba'ah. Mazhab pa. Lepas tu pula ijmuk ulama. Kita tengoklah bahawa ini ijmuk ulama. Hak kata jatuh sa ni. Tiga jatuh sa ni. Iaitu Ibnu Taimiyah. Lepas tu pula. Orang-orang wahabila ni. Tu ya. Hak ni mukhalif lil ijma' syuzuz. Tak boleh pakai. Tu hasbuk fa in talaq at-talaq wal mutallaq tu hasbuk at-talaq marratan talak dua kali ya hak boleh rojak at-talaq marratan fa imsak ma'ruf au tasrihum bi ihsan kita rojak kelik molek atau kita lepah dia nah wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Dan kamu tak boleh ambil barang yang kamu widah dia. Daripada duit belanja dan sebagainya. Malaikat kalau dia nak tebuh tolak. Nak tebuh tolak. Fa'in kiftum alla yuqima hududallah. Fala junaha alaihima fi maftadat bih. Hak dia fidyah ya bayar. Bini nak tebuh tolak. Kholak tak apa. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Jangan langgar perintah Tuhan. Wa may yata'adda hududallah sapa hak lawak fa ulaika humu zalimun maka orang zalim tu hasbu fa in talaqaha kalau tolak dah fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah bila tolak tiga dah tak boleh rojak dah mana boleh rojak neh fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha likum ya'lamun dan kalaulah dia tolak tiga lepas tu pergi nikah dengan orang lain habis edah pergi nikah orang lain habis edah pula
mari kelik nikah dengan satu lelaki satu hak boleh. Dari istilah mu kita panggil Cina buta. Leh, Cina buta. Adapun hak lagi kata tolak tiga jatuh so saat ini, itu tidak berkata oleh ulama Malik Ibn Taymiyah dan atba' Ibn Taymiyah daripada Wahabi Wahabillah ini, itu saja. Mukhalif lil ijma' syuzuz syas. Leh, tak boleh diguna, tak boleh guna pakai mazhab ni. Leh, kita tengok tak berkat sikit hebuk pun. Nah, tak berkat. Kita tengok. Ha, tu hidup saya ke bini, tekah nak murih dan mengat tanda. Tu hasbuk wala tattakhidhu ayati huzwa. Jangan tu buat main-main dengan ayatku. Tu hasbuk fa idza talaqtumun nisaa' fa balagna ajalahunna. Nah, apabila wa idza talaqtumun nisaa' fa balagna ajalahunna. Nah, fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihun ma'ruf. Apabila talak siapa edah kan? Nak sampai edah saat ni tu. Rojok semula pun tak apa, molek lah lepas tu. Cerah pun tak apa dengan molek. Wala tumsikuhunna dirarul li ta'tadu. Jangan duk pegang untuk nak uya sakit. Duk gatung sepore kita. Cerah pun dak, tolak pun dak, tuai tak ada. Duk sekali tidur pun dak. Umah duk suku. Maka tu tu duk sopsah. Wala tumsikuhunna dirarul li ta'tadu. Tuhai tu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Siapa hok buat demikian itu, maka sungguhnya dia zalim diri dia. Wala tattakhidhu ayati huzwa. Jangan jadikan ayat aku duk buat main tolak gitu gini, lepas tu buat main-main tak leh hukum-hukum tu. Leh, ha, jangan mudahlah. Tak leh pakar dah. Ni ada 2 3 4 gula jalan ni ada. Duk gitu. Duk alah harah. Leh, saya ke bini. Saya ke bini tekah nak tolak kita saya. Pak kata tolak tiga. Sebab tu lah Islam ni tak leh kelola, tak leh pa, okey. Nak duk kecek. Ni dak tekah duk sekali tu tak ada saya pa. Awak sedak balah. Pak kata tu sesat, sesat cahaya retina payah. Pak kata cahaya retina payah ni. Ha, yang kita tanya orang. Okay. Kita tanya orang okay. Lepas dah tolak bau nanti ada kada. Bau nanti. Oh ya tolak ada tolak so. Ha, aku niat so macam-macam. Ha, buku ni dah. Balah yo. Bini duk lari tak seh. Tu orang kacau lagi jadi gitu. Tekah duk buat kerja tak tengok. Ha, tak ada. Tak ada. Apa ni. Tak ada. Betul. Assalamualaikum apa. Bagaimana hendak buat hilang waswah dalam ibadat. Dah. Waswah ni kita nak wayak. Satunya waswah ni. Kena ingat. Itu adalah syaitan. Dah, waswah ni perkara yang diwaswah oleh syaitan. Sebab tu hasbuk kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswas, daripada syaitan waswah. Sebab tu Tuhan minta jauh daripada waswah. Waswah syaitan. Dah. Jadi waktu hasbuknya iaitu min syarril waswas, daripada syaitan hak duk masuk ke waswah. Nah, apabila dia lupa ingat pada Allah, apabila dia lupa ingat Tuhan, waswah mari sudah. Waswah mari. Waswah ni gini, ada dua benda. Satu waswah yang duk telitah nak buat orang, nak kata korang, nak kata huduh korang, berdeki kau orang, aku benci kau orang. Telitahlah hati. Itu tu was-was. So was-was tu. Dah. Gerak. Wasa ingin, wasa gerak, wasa gapak. Ada macam-macam. Itu was-was. Supaya kadang-kadang kita ke, bawa pisah. Telitah. Takir. Takir orang ni. Jadi telitah mari. Itu nak dekat-dekat dengan seher tu. Kadang-kadang sehe, sehe mari. Sehe, ada juga. Yang keduanya, waswah, wasadak sudah. Wasadak sudah, orang panggil. Supaya kita ada waswah dalam ibadat. Takbir payah masuk. Tak yakin. Ya, tak ada apa kali. Ya, nak pergi rusak hati, tak sewa yakin. Tak sewa yakin. Nah, tak sewa ada keyakinan dengan Allah. Tak sewa ada hati kita, hidup gonya semua, hidup gelomai semua. Hidup tak tetap gitu. Tu waswah. Pas cara kita nak buat waswah ni.
Kena buatlah mana? Pertama, kita kena berdoa kepada Allah. Banyak kita baca, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Wa'udzubika min an yahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Wa'udzubika Rabbi an yahdurun. Minta Tuhan jauh pada hamazat. Bisik setan. Bisik setan ni bunyi. Telitah tu, telitah ni apa semua tu. Telitah benda tak walet semua syaitan. Telitah walet tu, hak malaikat mulhim. Hak tu ilham. Ilham lawan dengan waswah. Ilham lawan dengan waswah. Ilham ni, hak malaikat telitah nak buat bagai malaikat, nak tolong orang, nak apa semua tu ilham. Waswah ni telitah benda tak walet semua. Bahaya sekali. Dia minta Tuhan, wujauh pada perasaan waswah. Mula-mula kali banyakkan doa pada Allah. Yang kedua, kena yakin, kena sebut. Sebut Tuhan, sebut Tuhan semua. Deh, sebab Tuhan sebut ke? Min syarril waswasil khannas. Syaitan. Dia minta jauh daripada syaitan yang buat nak ui kita saat ini tu lupa daripada Allah Subhanahu wa taala, lalai pada Tuhan. Maka yang kedua, kena banyak zikrillah, banyak baca Quran, banyak zikir. Yang ketiganya, kena pegang kata, itu waswah tu adalah waswah syaitan. Tak boleh turun. Yang keempat, kena mukawamah. Kalau mengikut Ibn Hajar Al-Makki, ada sebut bahawa, kena mukawamah, kena lawa. Kena lawa waswah. Tak boleh we lock dia. Kita kena lawa dia. Dah. Yang kelimanya, bila kita mi'as, kita takbir, Allah Akbar. Kena pakai mazhab ha akhaf darar. Nah. Ha aisar. Ha aisar. Alhamdulillah. Mohon maaf lah. Kena ambil ha aisar iaitu ha ambil ha mudah. Saya panggil sepungan niat. Kalau tak masuk sikit-sikit, masuk hujung-hujung pun tak apa dah. Ambil ha mudah. Saya panggil. Ya boleh ambil orang waswah ni. Supaya nak menjawab kepada waswah. Ambil ha aisar ha lebih mudah. Lepas tu pula yang kenanya dah. Kita kena buat amal ibadat betul. Betul cara dia. Ambil wuduk betul. Lepas tu pula mari semayat awal masjid itu. Ada banyaklah lebih kurang itu. Itu cara untuk kita nak jauhkan daripada waswah. Apa secut prom sunat dai mai deh puasa qada ha ni puasa qada lepas tu kita puasa niat sunat katik bukan puasa kena ingat deh jangan ingat atau puasa sunat serta qada qada nak gitu pai di sunat tak leh deh kena niat atau aku nak qada esok hari serta dengan sunat sitan min syawal ni hari syawal maka boleh pahala qadha dan tak kena puasa semula adalah qadha hak ni lepas tu pula boleh pahala sitan min syawal ni hari syawal sebab kita puasa pada bulan syawal boleh ni hari ni jumhur ulama kebanyakan ulama katalah tu dalam mazhab syafi'i imam amramli dah lepas tu pula imam banyaklah zakaria al-ansari banyak sebut bahawa memang boleh dah boleh. Niat. Ni sebab tu. Pokok kita ni. Kalau tak ada puasa lagi kak. Kalau tak ada puasa lagi kak. Maka. Niat. Dah. Puasa. Kalau. Wa'in atlaqah. Kalau itlaq. Ada sebut kan. Kalau itlaq. Maknanya. Niat qadha saja. Di bulan syawal. Cukup ni hari kita qadha. Maka kita boleh juga. Pahala sitan min syawal. Itu di antara rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya semaya tahiyatul masjid. Ulama kiyah di atas. Semaya tahiyatul masjid. Deh. Itulah di antaranya sebab tu hukum-hukum ni dalam Islam ni rahmah ke. Agama Islam ni agama rahmah. Agama yang penuh dengan rahmah. Mudah saja. Nah, waktu hasbuk huwa jattabakum. Tuhan pilih kamu, gua jadi Islam kita, Tuhan pilih kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Tuhan tak ada jadikan dalam agama ni haraj kesusahan.
Wama ja'ala alaikum fiddin min haraj. Millata abikum Ibrahim. Agama bapak kamu dulu Ibrahim. Wasammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dia yang namakan kamu dengan orang Islam. Dah. Dan pada ini, liyakunar rasulu syahidan alaikum, supaya rasul jadi saksi di atas kamu, wa takunu syuhada 'alan nas, dan kamu pula jadi saksi di atas manusia. Ha, di atas dah manusia sana. Ada soalan sila tanya dah, sila tanya insya-Allah. Salam Dr. Pattaya Cetjeh. Hai, itulah di antaranya. Dan ada tu Facebook ke. Kalau ada soalan tu sila tanya lah, sila tulis. Lepas tu nanti pukul 7 lah. Lalu 15 minit lagi saya ada masa. Tu Facebooknya Tanzil Al-Azizur Rahim. Tak? Tanzil Al-Azizur Rahim. Quran ini di orang panggil apa ni, ala siratim mustaqim. Di atas jalan yang betul. Nah. Sesungguhnya engkau wahai Nabi laminal mursalin, di antara rasul-rasul, ala siratim mustaqim, di atas manhaj. Di atas manhaj. Manhaj ni tu witi ciwit atau agama yang betul lah. Mustaqim. Zalikad dinul qayyim. Itu adalah agama yang betul. Agama hak lurus orang panggil. Agama Islam ni. Kita kata, agama ni apa agama? Agama ni iaitu wad'un ilahiyun. Ada sebutlah kitab-kitab akidah tu. Wad'un ilahiyun. Iaitu witikan atau witi cara hidup. Cara hak Tuhan. Ilahi maknanya cara hak Tuhan. Tuhan turunkan untuk kita wad'un ilahiyun sa'ikul lidhawil uqul, untuk nak pipain kita, pipain orang mempunyai akal fikiran, nak tunjuk jalan kepada dia, nak bawa dia nak pipain dia lidhawil uqul bikhtiarihim al-mahmud, dengan pilihan mereka yang dipujilah. Baba cuai atibai kamwa zikilek zikrullah takbang yang ni. Zikir dengan zikrullah ni hak tu lah ya. Bila sebut zikr. Dah. Cuma agak. Bila kata. Orang panggil zikir. Zikrullah ni ada banyak cara untuk kita zikrillah. Kita ingat Tuhan ni. Pertamanya. Iaitu. Kita zikrillah. Zikrillah ni iaitu di antaranya. Kita zikir Tuhan, kita ingat Tuhan dah. Tu atau kita sebut nama Allah. Tuhan sebut, Tuhan kata wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan hendaklah kamu saat itu sebut Allah betul. Zikrullah sebut nama Allah. Nah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Nabi ta ahabbul kalam ila Allah arba. Kata-kata yang paling kasih pada Tuhan saat itu empat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Tapi bila sebut kata az-zikru, zikru ni, Quran, zikir. Semua apa yang buat kita ingat Tuhan. Orang panggil zikir belakang, sama ada kita sebut Allah atau kita tidak sebut Allah. Tapi semua perkara tu, kita ingat Tuhan, maka itu zikrillah. Itu orang panggil zikr. Inna nahnu nazzalna zikra. Kami turunkan az-zikra Quran. Quran ni wa kita ingat Tuhan. Wa inna la apa inna nah nunazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami jaga Quran. Dan Tuhan sebut ke iaitu wadh-dhakirin Allah katsirun dzakirat. Orang sebut Tuhan banyak. Wadh-dhakirin Allah. Orang sebut Tuhan. Nah, katsirun dzakirat banyak-banyak wadh-dhakirat. Orang tina sebut Tuhan. Wadh-dhakirin Allah katsir wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu bezanya di antara zikir dengan iaitu
Beza di antara zikri dengan zikrillah. Iaitu kalau zikir ni, apa sahaja yang buat kita ingat Tuhan. Dan sama ada kita ingat hati, kita ingat hukum Tuhan, kita baca Quran, semua tu zikir belaka. Ada pun zikrillah, zikrillah ni kita ingat sebut nama Tuhan betul. Allah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syukur, la ilaha illallah. Semua tu sebut nama Tuhan. Dah. Ha, tu boleh hari gitulah lebih kurangnya. Rau kun tamadan non fan tan nabi muamai. Kita agak biasa jumpa dengan nabi, mimpi dengan nabi ni syaitan tak boleh. Tuhan syaitan tak boleh buat rupa nabi. Tak muah, macam muah nah. Eh, tak ada muah ke apa boleh insya-Allah. Nah, cuma benda-benda gini ni kita kena royak ke orang tertentu saja. Nah, nak tanya tutup guru, tanya royak rupa lebih kurang sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ke nah rupa Nabi sana ada sebut oleh hadis ke apa siap. Memang orang hak mimpi jumpa dengan Nabi tentu. Nah. Satu kemuliaan efsah lah. Waktu hewik dia. Boleh jumpa dengan Nabi ke? Maknanya, satu kemuliaan efsah. Dah kiat. Dah tu hewik dia betul lah. Tu hewik kepada dia betul lah. Luki gagak. Tak. Sebab tu, orang tu ada kemuliaan lah. InsyaAllah. Dah. Banyak selawat kepada Nabi. Banyak selawat kepada Nabi. Dan insyaAllah Tuhan akan wi kepada dia. Salam bapa jat tamu anekan tirau jat. Jat sulek kai online rau tong. Sulek kai yang ngai teng jat soh kap. Kita nak jual online. Dah, nak jual online ni lah hana. Jual online ni tak apa hukum kita jual oleh online. Dia mesang bagi kita. Maka kita pun hatta bagi. Dan akak ni wajib dalam mazhab Syafi'i. Punya sorongnya. Dah. Kena akak jual beli saat ni. Mazhab Hanafi tak apa. Sebab tu ulama lah ni tu menghukumkan untuk nak wisoh. Dah. Soh. Iaitu jual beli dalam online saat ini. Nah, kita kena hantar barang lagi. Lama sikit pun tak apa. Demo on duit mari. Dah. Demo on duit mari. Kita apa ni hantar barang lagi. Jadi kobak dikebak dah. Walaupun lama sikit pun ulama kata boleh. Dah kerana tak ada gil lain tak bagi tu. Yang kedua pula. Kena wikhiar. Ada wak syarat kena wikhiar. Ya boleh hatta klik. Kalau tak betul dengan apa yang buat persetujuan daripada lak online saat itu. Kena wimasa sikit lah. Kena wimasa 2 minggu. Bukan sepuluh dengan ya 3 hari apa semua khiar. Ini tak boleh lebih 3 hari dah. Tapi ini kena wimasa. Buat berjanji ya wimasa lama. Dah jangan tipu yang apa semua lah. Dah. Dah soh tak soh. Kita jual dengan. Kita jual dengan online ni sah. Ulama-ulama dulu ni dalam mazhab Syafi'i kena ittihadul majlis jual eh. Adalah. Nah. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Jadi sebab tu ada nah. Orang panggil ulama mengatakan sah boleh jual. Lain ni lah ulama Mesir boleh kata sah ulama fatwa Urdun Jordan kata sah. Patu pula Saudi pun kata sah jual online boleh. Deh, maka ada orang kata ada sah fekoh deh. Tapi muh kita ni ada lagi orang fatwa tak boleh. Mereka ada kena bayar pelaitang. Pelaitang saat ni tu tuat ten sepuluh kalau. Ya marah tak bagai kok seolah kata ya ada sin saya dengan borisat. Nah, maka dia pada ketika tu pintu atan. Maka kita akak jual beli dengan ya tak apalah. Lepas tu dalam mazhab Syafi'i diri pun orang panggil bai'ul mu'atat. Jual kita ada akak beli sakak ke lu beli barang tak ada akak perkara. Mutaakhir dan ada di antaranya iaitu Imam An-Nawawi ada sebut bahawa sah jual bai'ul mu'atat istihsan dan kerana
dikirakan benda tu tak apa, benda molek, ada masalah tidak, itu apa tu di si Imam Nawawi. Dan sebab tu dasar dah saat ni tu boleh kita jual online. Nah, tapi untuk guru petani ni banyak atau tak boleh lah, kerana mazhab Syafi'i kena akak, kena gapo. Kita kena pakai mazhab lain lah lebih kurangnya. Tapi benda ni fiqh jelah. Kita ingat fiqh masalah bab jual beli tak serupa bab ibadat. Ya ada banyak peluang lah. Ulama-ulama ambil mari guna pakai tu ada. Ada masalah. Insya-Allah. Leh. Kini lah episode. Mereka bawa insyaAllah malam ni kacik haflah setain lagi dah. Oleh malam ni, sebab tu orang dok buat lep pagi ni. Boleh hadis sehari dua ni dok buat lah lep pagi ni. Kerana lep malam ni kacik haflah setain lagi. Banyak orang nak sencai dah. Tu tengok banyak. Maka kita pun kacik haflah setain lagi malam ni insyaAllah. Pagi ni pun tak ada dok niat. Tak ada kita hupa, tak ada perakak perkara. Maka kita luar, kita buat gitu. Tak ada dok fikir banyak. 5 minit lagi dah, siapa yang ada soalan-soalan nak tanya tu silakan insyaAllah. Tak? Ada soalan, ada boleh nak tanya lah. Memang banyak tak tahu, kita pun tak ada nak buat. Assalamualaikum, apa khabar Suhaimi, apa khabar Suhaimi? Alhamdulillah. Suami nak tak sudukkan dengan isteri bertahun sebab COVID. Suami tak sudukkan dengan isteri bertahun-tahun sebab COVID, dapat bagi nafkah zahir sahaja, adakah isteri boleh minta pasah? Dah, boleh bila tak ada nafkah batin, boleh minta. Nah, sebab nafkah ni iaitu ada apa panggil ada dah, nafkah ni ada dua. Pertamanya nafkah zahir, iaitu kita kena widui, kena infak. Dah, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan ada sebut dalam hadis Utbah, Hindun bin Utbah, anna Aba Sufyan tulaki rajulun syahih, laisa yu'tini ma yakfini wa waladah, illa ma akhudhu minhu sirra, Nabi takhudhih bil ma'ruf. Boleh ambil kan? Maknanya wajib. Kalau tulaki tak tahu, itu boleh ambil. Maknanya wajib. Kena sarah pada ketika tu. Bila wajib sarah, cuma tulaki ni COVID, tak ada boleh kerja. Boleh hui nafkah zahir sahaja. Nah, nafkah batin tak ada. Maka nafkah batin. Nah, sebab COVID dapat bagi nafkah zahir sahaja. Nafkah batin tak bahaya ni. Takut boleh hui nafkah batin sahaja. Boleh tidur, boleh gapo, tapi nafkah tak ada. Nafkah ni tak boleh dah. Ketina ya kena bayar. Ya panggil kita hidup yang bi'iwab. Iwab tahan itu kena bayar ya. Kena bayar semua. Tak boleh. Sebab tu dalam wajib zakat kena bayar kita. Lepas tu bini dulu. Ada anak. Sebab apa? Sebab bini ni hidup dengan kita bi'iwat. Kita kena ten dengan dia. Kita kena bayar with dia. Okay? Kena bayar with dia. Katina. Bukan mahal. Tak mahal pun. Seharinya iaitu 150 kot. Misal kau nasi makan tengah hari petang malam. Lepas tu baju pakai dia. Mau sewa ke apa gitu. Kena sara gitu lah. Kau panggil. Tak ada ke apa. Tapi kalau ya we nafkah. Nafkah zahir. Kau zahir duit. Nafkah batin ada duit. Boleh juga. Boleh lagi pasah. Atau ya duit nafkah batin. Minta zahir. Nafkah duit ada duit. Boleh pasah juga. Nah, cuma orang panggil kalau nafkah batin. Batin ni. Nah, ya takut jatuh dah zina ke apa semua. Kan? Banyak benda lah. Cuma kena pergi di majlis lah. Kan Palestin tengah naik lewat kababa. Nanti dengar malam ni lah. Kalau Palestin dengar malam ni. Kul apel. Lebih-lebih insyaAllah. Kita tak kecek lah. Pagi ni tak kecek lah plastik. Korang ni kamu lama. Lew mi terosap. Kau lew yud lama. Orang tu masuk ketika kita saat ni duduk semaya. Maka kita berbeti semaya. Berbeti semaya kotong usalah. Dengan tak ada wisalah ni haram. Hukumnya haram.
Dah. Ha, berdosa tak leh dah. Ha, kita duduk saja-saja nak tubik kita leh semaya. Kalau kita nak pergi juga kita wisalah tak apa. Assalamualaikum assalamualaikum. Lediri tak apa wisalah. Nah. Semaya tu tak sah lah kena semaya semula tapi nak tubik. Nak tubik pada semaya ni saja-saja nak tubik tak leh. Mereka ketuk bata pos semaya, bata bata wuduk. Itu bab lain lah. Tapi saja-saja takbir Allah Akbar. Eh aku berhenti dulu. Ha, berdosa lah tu tubik. Sebab kita duduk ihram ke bang, tak ada tahlil atau tak ada serupa dengan haji ke orang duduk ihram ya kena cukur ya gitu baru jadi halal deh ani kena salah sebab tu semaya-semaya itu aqwal wa af'al kata-kata dan perbuatan mubtada'ah dimulakan bitakbir dengan takbir wa mukhtatamah hak dikhatam disudahkan bitaslim dengan salah deh H plus T ini nanti malam ini deh. H plus T nanti malam ini dulu. Pakak tengok banyak lagi. Ada benda banyak lagi. H plus T ini banyak lagi benda kita tak tahu apa ini. Deh, benda-benda subson. Tarolum. Tahyat rek. Dan sujud sahwi kon hai salam rebab naik kap. Kalau kita terlupa terlupa tahiyat pertama pada rakaat yang kedua contohnya maka kita sunat sujud sahwi. Sunat di sujud sahwi. Dah. Lepas tu sujud sahwi bila? Belum daripada kita wisalah sudah tahiyat siap maka sujud sahwi. Dua kali sujud. Baca ke apa? Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Satu. Dan ada satu juga ulama dah sebut iaitu kita baca subhana man la yanamu maha suci Tuhan tak tidur. Wa la yashu dan tidak lupa. Boleh juga baca satu pun. Salam baba wakil hai kau cai zakat dai mai. Ya wakil boleh. Kita wakil kepada orang supaya keluarkan zakat boleh. Ha, boleh lah, ada apa. Inilah lebih kurangnya, iaitu kalau tak ada gapa dah. Yang tu dulu lah, saya pun terah gitu lah pagi ni. Terah gitu ya, terah buat. Lagi esok insyaAllah, dah. Tentang masalah hukum-hukum lah. Kerana malam-malam ni duduk sibuk dengan, malam-malam duduk sibuk dengan apa ni half plastik. Plastik ni tak habis lagi half plastik ni. Kita nak kena duk kecek lagi half plastik ni. Banyak benda lagi. Dah. Babo nafkah batin mai dai hai pro covid yu tang pratet. Dah. Nafkah batin nak wi tak leh. Nak ko zahir wi dah duit apa ke duit. Nak batin tak leh wi. Dah. Sebab covid nak klik tak leh. Boleh ke tak dia pasah. Dah boleh. Karena apa kena dia panggil Sayyidina Umar tanya Siti anak dia Hafsah. Lama mana orang kata boleh? Oh, ya tepat boleh. Dah. Cuma sebab tu kena buat sepahamai lah dengan orang kata lah. Minta sobat sikit. Dah. Minta ok sikit. Ha? Dah. Ha, kalau lah cepat sangat. Dah orang kata boleh ok semua-semua. Biasa orang kata ni tak apa. Orang atas tak boleh ok. Dah orang kata 4 boleh, 5 boleh. Tak apa dia, 6 boleh pun. Orang atas masalahnya. Orang atas ni tak boleh. Oh. Inilah. Orang atas kena buat sepahamai lah. Tapi nak kata boleh tak? Oh, bila boleh, boleh. Bila petahang ni boleh. Ya tak boleh. Dia bukan kerana uzur pun. Kerana hak asal misalnya mati pucuk. Istilah mati pucuk. Maksudnya. Eh. Apa ni. Orang atas tak orang. Tenaga batin tak agak. Kalau yang tak tenaga batin tak agak saat ni tu, boleh ke? Dan support tu juga. Kalau tak boleh mari pun, support tu juga. Orang Tino ni, kena siapa? Duit digital tu bagaimana sebab ada hukum fatwa dari Cula kata tak boleh sekarang?
Duit Bitcoin. Bitcoin ni orang panggil ya, satu sebab boleh tak leh saat ni. Ya. Satunya ya, tak ada orang panggil tak ada benda ke, tak ada letak di atas benda. Raka ya saat ni. Ya, Bitcoin saat ni tu ya buat dasar di atas cerita saja. Saya tak percaya lagi lah ni pun. Saat ni orang panggil ada ungkong besar dalam dunia ni untuk nak tarik kereta dalam dunia, nak hidup setepak. Hak ni kita yakin gitu. Sikit lagi, tak sewi hidup di negeri-negeri tu tak dah. Kereta semua tu, nak kamcat, seolah kata nak heret mari. Hidup di bawah. Ni kerokan-kerokan pokok Yahudi belakang. Deh. Lalu tun hidup di satu tempat duit, ya Allah, risiko banyak lah. Saya nak oyak. Satu, nak oyak. Duit ni biasa duit, harga duit. Contohnya, duit ni tak letah mah. Supaya kajian Asia ni, tak letah mah. Deh. Yang kedua, semua titan ya ada. Contohnya, tak letah rang. Rang kita ke. Okay? Kita waktu ambil duit, dia mau kena buat kerja setahun. Misal, atau buat umur ni sebuah. Ada rang kita, kita ada rang. Jadi duit juga rang. Tanah jadi duit juga. Tanah bumi jadi duit juga. Boleh tak raka bang, tak atas tanah. Kita buat duit, boleh. Dah. Lepas tu pula, kan songok. Supaya dengan negara kan, ya duk songok duit, ya cerak dah. Setahun-setahun tu, GDP dia waktu baik berapa persen. Kata tu, hak saya takit saat ni, boleh buat duit juga. Kerana ya benda tu, tu benda boleh tak atas barang. Cerak dah tahun depan ni, walaupun duit dah tu baik lagi, tak ada bayar. Tapi negeri kita dah atas mudahnya ni. Dah. Dah harta tu baik sok modah. Maka tu boleh tak rega juga. Bitcoin tak letak ke apa? Tak ada. Dah. Tak ada. Kata duk letak ke apa? Bitcoin. Yang kedua, Bitcoin saat ni tu, tidak negeri tak ada bank log, tak ada pakan, tak ada orang rap lagi. Dah. Lepas tu pula, negeri tak ada, tak ada, tak ada tu lagi. Negeri-negeri kita tak ada orang rap lagi, tak ada undang-undang, tak ada. Tak ada pihak jamin seorang habuk. Yang tiga pula, pan-puan yang naik turun banyak. Ini turun $40. $40,000. Saya tengok kau malah turun banyak. Baru ini $90,000. Naik satu Bitcoin. Padahal Bitcoin saat ini tidak ada camkat. Ya, sejuta lebih. Ya. Sejuta keping lebih. Gitu. Lepas itu pula, kalau pergi lupa rahat, maka cukup habis sudah. Kalau orang broker dia saat ini itu lari, habis juga. Okat nak tipu, nak kena tipu tu tinggi menarus. Nah, sebab tu di Turki ni saya baca sekabar 400 ribu ke sama cik hok borisat super broker buka rumah kita ni. Bitcap buka rumah kita dah. Lepas tu lari tu eh. Di Turki lari. Apa kata lari saat ni tu? 2,000 juta duit hok hilang. 2,000 juta dolar. Di Fransit, apa 1,000 juta hilang. Pok ni lari ya. Sebab tu lah ni tu. Ya super lukso juga. Tapi dia panggil. Hak ni radap. Hak nung lalu dah. Ada orang konsol pula. Mari duk main benda ni. Lepas tu tusuk. Tak sewi orang rapi. Cap. Mana boleh tak tahu kata pia. Dia ayak tak orang Jepun lah. Wak orang tu. Wak lah orang ni wak. Hak mula-mula orang ikhtirak. Orang mula-mula wak. Dah. Hak kita rasa tu benda ni nak hipung kereta sedunia. Tak saya duduk di bawah kontrol negara. Ini cakap cacin. Bila tak ada kontrol negara, makna kata ia boleh ambil. Hipong dia semua. Dia mula tu, dia mula kaya. Boleh duit api kereta, duduk dia. Semua kita bukan bayar dengan duit Bitcoin. Kita bayar dengan sud. Duit dia, bakar duit siya. Beli hun dia saat ini tu, 6,000, 10,000, 1,000. Pia, negeri siya ni turun apa, mula-mula ni turun 200 juta misalnya. Dia turun ke duit, ya, dia bayar 200 juta lagi. Nah. Pas absin saat itu, bila bayar lagi saat ini, dia boleh tak apa. Pas berisat Tesla nama di Amerika. Ya, dia panggil, kita, saya lah, demo, ikut demo, tapi nak ayat dah. Ya, kau ni, dia panggil, cara nak law, supaya kita, kalau kita nak law, kan, tak apa, dia wakak dekoh ni, kau buat hari. Tuan diri ambil duit tu dah hari tu lo dekah ni saya dekah sejuta biasa. Win apok. Lepas tu ambil berisak besar-besar hari. Kuam, per kuam cerita.
Untuk orang percaya. Tu orang pakak turun, pakak turun, pakak turun, 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 turun. Pahak larinya nak darui. Hak di Turki ni boleh tak pergi tahu. Igak, igak, igak pun. Igak nak pergi. Mana duit? Muka duit. Orang pergi perak lagi. Duk lebang mana. Tak tahu. Papa cik batuk cik. Igak tu eh. Kadi peng. Lepas tu kadi tu pun nak buat lana. Duit palat. Eh. Nak tu eh. Nak jadi apa? Masuk kau. Pertama. Jadi. Sebab tu. Orang yang sehat kena rahat. Rahat lupa. Pak rahat nak ayak. Okay, tak boleh. Rahat lupa. Mati. Habis cuk. Dah, itulah. Sebab tu duit Bitcoin ni tak atuk sama sekali dah. Kita. Belalah dia murah main dulu lah. Nak kaya, kaya lagi dulu. Suami tak sudutkan dengan isteri. Tahan. Ini padah ni. Rani kunci andang ni wala lama tai yu na chuang an bau krani lama ruamkan dai thuki kun thung ja pin bab krap ustaz yo ge bangi baca degah ni tu dah makruh mengganggu ke orang makruh dah sebab tu kita tak leh baca degah lah kena baca qoha baca ni untuk pendengarkan diri kita untuk dengar diri kita dan bunyi suara orang tepi tu bunyi suara apa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masa Nabi itu ada satu kali Nabi paling tanya, tak ada baca perkara ke? Nabi paling tanya belakang. Tak ada baca apa ke? Fatihah tak ada baca ke? Karena tak ada bunyi langsung. Dan sahabat saat itu bunyi suara Nabi baca sikit-sikit tu. Orek-orek sikit-sikit tu bunyi. Sebab dia tahu. Oh ya atas maya zuhur belakang surah tak ada bunyi, tak ada baca. Tak ada bunyi. Bunyi Fatihah saja kau-kau. Dia tahu tak baca Fatihah saja. Itu dia antaranya lah. Tak. Ya terdengar sebab sekarang ada boleh boleh dah boleh jual beli, boleh jual beli dengan ya, ya nak pergi beli barang tepu-tepu tak boleh lagi. Dah tak ada lagi set, ya tak ada lagi. Bitcoin ni ada sekeping tu 10 ribu juta. Apa 10 ribu dolar? 40 ribu dolar misal sekeping batu. Dah. Lepas dia tak ada kut tu baik lagi, kita tak kerti juga lah baik mana. Sob tham noi khab abo su thong ma duai ngun sut, leko ma ploy tham pon ik ti, tam lak sasana, sama tham dai mai. Kita beli mah, dengan kih, lepas tu kita jual sore. Jual sore saat ni tu, mah saat ni tu deh. Ulama banyak kata tak leh belaka. Jual mah sore. Karena mah saat itu, ia kena yadan biadin. Kena terima lalu. Kalau kita tak bayar lalu, jadi reba. Ia jadi reba. Lepas itu mislan bimislin, kena sama. Deh. Kena sama. Kalau mah sama mah lah, beli sama. Sekuk sama sekuk. Bang. Kalau dengan duit tak apalah. Itu tu. Cuma, nak tangguh boleh ke tak? Nak jual sore boleh? Jawabnya tak boleh. Banyak ulama kata tak boleh belaka. Mereka ada tetap hak kata boleh ni seorang Ibn Taymiyah dan ada ulama Mesir iaitu Syekh Ali Jum'ah. Ada sebut bahawa jual sore boleh kerana dia kata jadi silah, jadi barat. Deh. Tapi banyak ulama kata tak boleh. Tak berkat lah. Sebab masa ni tu ia jadi reba kan? Reba. Tak? Itulah saja. Siapa nak sungdao tu dah boleh lah. Sungdao. Terima kasih lah ada sungdao saat ini. Oleh itu ada ulama Faridah ni. Faridah Kerabung ni dah tanya ni. Adalah orang kata boleh tapi tak sedap benar lah. Tak sedap benar. Dah. Tak sedap. Takut jadi reba. Jadi reba lah kira. Ada ulama pogai, saya kata. Tak wani nak buat. Dah cuba boleh tak usah buat. Dah sore mah, bahaya. Dia tak berkat. Bagai tak berkat yang kita kerja. Saya duk tengok orang yang jual mah sore ni, jam lah kau. Kerana dia digoda. Kita jual mah, dia jual mah. Pasti dia nak sore apa lagi. Bagai tak ada. Tak sepanjang mutu. Dah dia beli mutu kita,
kita ya sorai mutu. Tak apa ya mutu dok dok dia. Eh, ni kali ya kita pergi beli mah dia. Ya beli mah kita jual sorai. Pasti ya pergi jual mah. Cuk, ya nak bayar ke apa, kita boleh bayar. Tak ada bagi dia. Dorak kisah lain ni, tak ada. Ah, terima kasih Rofi, dah sundau, dah semua sundau. Terima kasih lakor dah. ชอบทำหน่อยครับพาบอสซื้อทองมาด้วยเงินสดอ๋อนี่ถ้าปัดด้านนี้นะไอ้ตัวละได้เลือกคู่แก่ที่นี่เนาะยี่ตัวมโหได้ฟอกอีตอนนี้ก็เลยสับพอเขาตัดดอกเบสโซกดไลค์กดติดตามตัวมโหประกาศกดติดตามละมาเลนิ่งไปเลยจุ๊บโป้งั้นใส่เยอะเอลพะมาเยี่ยมกูลาเปลเบกเจ็ดเต้าสลับฟลาสตินอินชาอัลลอฮ์ได้mohon pokok kita pakat dan ikut sama insyaAllah. Banyak itulah hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.